subscribe dulu guys, sebagai lambang pertemanan kita. Halo, selamat berbahagia pada kita semua. Kali ini saya akan sharing dengan teman-teman cara penggunaan aplikasi Moises. Moises itu adalah aplikasi pemisah musik dan vokal atau sebuah lagu ya. Dan di sini teman-teman bisa download saja dari Play Store. Dan di sini di saya akun saya telah mencapai batas ambangnya. Dan kita buka lagi aplikasi Moises itu sendiri. Dan di sini kan Anda telah mencapai batas unggahan. Dan bagi teman-teman yang hobi musik sudah tahu mungkin aplikasi ini. Dan untuk harganya per tahun, wah, ini nih untuk harganya yang tadi itu. Dan di sini di akun saya kan sudah, kalau untuk yang gratisan dikasih 5 lagu untuk kita memisahkan track. Kalau mau hapus bisa seperti ini, kalau mau hapus akun kita. Karena di sini akun saya itu sudah batas ambangnya juga sudah sampai, kita bisa keluar saja. Dan di sini kita akan mengakalinya. Nah, di sini saya juga pernah juga daftar dengan Facebook. Dan itu cuman yang gratisan itu kan cuma 5 dikasih. Dan kebutuhan kita terkadang juga tidak tahu. Nah, di sini kita mengakalinya, kita buka browser. Kita mendaftar dengan email ya. Ketik saja di browser itu tembel email sekali pakai, kita daftar di aplikasi Moises itu memakai email sekali pakai. Dan di sini masih loading email sekali pakainya. Di sini kita mengisi captcha-nya dulu ya. Dan ini masih loading, aku manusia. Kita isi captcha-nya terlebih dahulu. Dan di sini bus. Pilih gambar bus. Kalau yang email sekali pakai itu kita mengisi captcha-nya 2 kali. Dan ini juga masih memeriksa. Dan ini masih proses loadingnya. Dan di sini sudah loading. Nah, ini muncul. Dan ini ada email yang akan kita pakai untuk mendaftar di aplikasi Moises itu. moyafa876@gmail.com. Dan bisa juga kita hapus karena ini sudah pernah saya pakai, hapus dan kita reload kembali. Kalau teman-teman yang belum pernah memakainya ini mungkin sudah bisa, dan teman-teman itu bisa langsung salin yang email yang itu, yang email kita ini ya, yang di email temel itu. Di sini saya salin dulu yang tita.631. Kita salin, kita blok semuanya, kita salin dan kita buka aplikasi Moises itu tadi dan kita tempel. Kita tempel untuk sandinya juga bisa kita tempelkan juga sama. Oh, di sini kita pilih yang di bagian daftar ya. Daftar, kita daftarkan dulu email kita. Ini masih loading dan di sini tidak pernah disimpan. Dan di sini jangan pilih saya, biasanya saya pilih jangan izinkan. Dan di sini kan sudah ada akun saya yang baru. Ditado yang tadi mayor. Nah, kita kalau untuk yang ini terserah mau mengisi atau tidak juga gak apa-apa. Karena yang pakai yang gratisan ini kan cuma 5 dikasih. Dan untuk itu kita mendaftarnya dengan memakai email sekali pakai. Dan untuk cara penggunaannya, teman-teman bisa cari di YouTube. Atau kalau sudah punya file lagunya, bisa juga di sini umpamanya saya akan cari di YouTube sebagai contohnya saja. Lagu Eminem yang akan saya ambil lagu. Dan lagu Eminem ini akan saya pisahkan
ini bisa kita salin dulu, dan kita salin yang lagu Eminem ini. Setelah itu kita buka lagi aplikasi Moisesnya. Setelah itu kita pilih yang bagian tambah, pilih impor. Kemudian ini sedang proses, dan di sini kan sudah muncul vokal drum bass lainnya. Di sini saya cuma memakai vokal dan instrumennya saja, dan ini masih memproses file yang tadi. Dan ini bisa kita tunggu dulu, ini sedang proses file yang tadi. Di sini saya akan, di sini kan saya cuma dua yang saya pakai, yang akan saya ambil. Tadi sudah ada di awal vokal sama instrumen. Kalau untuk ambil bassnya juga bisa, drum juga bisa, karena di sini saya cuma mau mengambil instrumennya saja. Sebagai contoh, mungkin teman-teman yang hobi musik sudah tahu. Dan ini prosesnya juga cukup lama ya, kita tunggu dulu. Ini masih proses. Kalau yang gratisan itu ya cuma 5 kita mendapatkan lagu ini, dan kita pakai dengan cara email sekali pakai, kan gak grugi juga kita. Kalau untuk membayar kan kita juga gak cukup uang kita untuk ini. Dan di sini kita sudah, dan ini bisa kita download lagi. Nah, di sini sudah ada, kita bisa mendengarkannya. Kita dengarkan, dan ini sudah bisa dideteksi. Dan yang atas kan tanda mikrofon dan tanda musik. Yang di atas itu bisa vokalnya bisa kita mute-mutekan saja, dan di sini kan instrumen saja yang berbunyi. Instrumennya berbunyi. Terpaksa saya mut-mutkan, takutnya nanti kena hak cipta juga karena musik sedikit. Dan ini bisa kita ekspor, kita ekspor ke bagian file manager HP kita. Dan ini kita tunggu dulu, ini proses mengekspornya. Dan di sini vokalnya kan saya hilangkan. Saya cuma mau mengambil instrumennya saja. Nah, kalau untuk hasilnya lebih bagus yang di aplikasi Moisesnya ini, karena ini sudah aplikasi terbaik lah untuk proses menghilangkan suara vokal atau musik. Dan di sini sudah tersimpan. Oh, jangan lupa di sini saya lupa mengatakan di awal tadi. Kita lihat di akun kita itu, di pengaturan, di info masuknya. Buka lagi Moises. Di sini kita verifikasi juga ya. Maksud saya. Nah, di sini kita lihat di file saya tadi, dan di file saya kan di sini sudah ada musik yang telah kita hilangkan vokalnya tadi, dan ini cuma musik saja yang ada. Nah, tidak ada vokalnya kan. Nah, karena ini aplikasi terbaik untuk menghilangkan suara vokal atau instrumental yang pernah ada. Dan setelah itu kita juga bisa verifikasi apa yang saya katakan di awal tadi. Kita verifikasi juga di email sekali pakai kita itu. Nah, sini kita disuruh untuk memverifikasi.
verifikasi, kita klik link yang tadi dan kita klik linknya, dan setelah kita klik, dan di sini ada tulisannya your email has been verified dan kita sudah terdaftar di aplikasi Moises-nya. Dan ini aplikasi Moises itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di info akun kan gratisnya cuma 5, di sini sudah kita pakai 1 dan ada 4 lagi yang akan kita gunakan. Kalau sudah habis masa berlakunya, daftar lagi dengan email sekali pakai, kita pilih hapus akun saya atau keluar dari aplikasi Moises itu. Sangat mudah dan gampang bukan? Semoga bermanfaat ya.